Assalamualaikum. Halo semua, apa khabar? Nama saya Nizi. Hari ini saya akan main game World of Mystery. Tak tahu lah ni sekarang ni tengah part berapa. Saya akan mula saja video game ini. Jadi saya ada saya grinding sikit. saya dapat seluar dengan kasut tu astronaut. Seluar apa dia pula nama dia tu. Saya main grinding dan saya dah level 25. Dan saya dah ada rank. Dah aku rank naik ke rank. Begitunya. Pergi kantor polisi. Apa? Okay, ni betul. Hey, it's Mizzy. Seperti kamu sudah bertambah kuat, ya? Yep. Sudah saat ya kamu melakukan ujian naik pangkat dan supernatural detective selanjutnya. Ujian kali ini akan jauh lebih menantang. Jadi pastikan kamu pastikan dirimu benar-benar siap. Saya yakin kamu tidak sabar untuk naik pangkat, kan? Ya. Baiklah. Kalau begitu, pergilah ke bangunan kosong yang ada di depan kandang kuda dan bicaralah ke detektif yang berjaga. Seperti tahu kepala beritahu kepada dia bahawa kamu sudah siap untuk melakukan ujian lanjutan. Okay, Andy cakap dia game ni kena grinding, so memang makan masa. Okay, apa ni? Kamu lagi? Kenapa kamu ke sini lagi? Apa? Kamu yakin sudah siap ujian selanjutnya ada di lantai 2 dulu? Lantai 2 itu benar-benar sulit. Di sana dipenuhi banyak sekali makhluk jahat dan jumlahnya jauh lebih banyak berbanding sebelumnya. Apakah kamu benar-benar yakin untuk melakukan dia sendiri saat mengambil ujian ni? Saya ditemani oleh 5 orang lho. Wah, baiklah kamu begitu. Jika kamu memang benar-benar sudah siap, sila kamu masuk. Orang ini memang ingin mati ke? Saya tak nak mati. Saya cuba nak naik pangkat. Oh, ni zombie. Oh. Okay. Tak kena. Okay. Tembak, ni dah tembak. Oh, firewood. Aduh. Sakit. Aduh. Sempit sekali jalannya. Okey. Oh. Wei. Wei, banyak. Nolek. Okey. Wei. Okey, sempit jalan. Kawasannya agak sempit. Oh my god. Dia dah hap. Sabar. Tak kena. Okay. Okay. Ada lagi tak? Oh, ada lagi besar. Apa tu?
kayu. Oh, 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 oh. Yay. Aduh, no, dia ni. Yay, baru. Oh, sekali hit je. Eh, mati. Oh, dengan ini sekali kena. Dengan monster besar dia sekali kena, ingat. Oh, oh. Oh, okey, banyak eh. Nah. Oh, ni queen. Ni ratu tu. Salah-salah, kita saja. Oh, dia ada empat. Eh, tiga. Empat apa? Aduh, kena. Okay. Okay, nice. Ada tujuh lagi monster. Dan ada yang besar eh. Nope, tak kena. Nice. Oh, aduh, sakit. Hey. Banyak pakai ni. Haa, kita. Aduh, saya tak tahu macam elak. Okay. Oh, shit. Oh, Minato. Jawab U-turn. Nampak. Dia tak first person tu susah nak senang. Nice. Eh? Eh? What? How? Macam dia tumit. Aduh, beres. Nice. Nice. Dan siap. Okay. Ha. Kamu berhasil menyelesaikan Andedo sendirian. Apakah kamu monster? Dok. Aha, kamu benar-benar luar biasa. Menyelesaikan lantai itu bukanlah hal yang mudah. Banyak detektif sini yang kesusahan melakukannya dan mereka berkelompok. Dan kamu berhasil menyelesaikannya sendirian. Kamu benar-benar menakjubkan. Hahaha. Kamu memang memiliki potensi yang luar biasa. Jika kamu terus berlatih, aku yakin kamu akan segera mencapai pangkat tertinggi. Baiklah, kalau begitu, jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu sebagai supernatural detektif. Membantu agar mencecahkan misteri-misteri di kota ini. Kalau begitu, saya tunggu kamu di ujian naik pangkat selanjutnya. Oh ya, ini hadiah buat kamu. Nice. Associate Badge. Yo. Terima. Tak dapat lah. Epic okey lah tu. Sama dah. Okay, cuba lagi. Yeah, nice. Wah. Second try.
Okay, ni pula. Sikit lagi. Sikit lagi. Jaga dapat, jaga dapat. Dapat, ni lagi. Tolong, tolong. Tolonglah. Aduh, mesti dapat balik. Oh tak, ni slow sikit. Ya, okay, dia dapat. Cepat, jalan. Okey. Okey. Adik dapat. Dah tak dapat ni. Okey juga. Aduh, habis dia ni. Sikit lagi tu. Dia bagi fake hook ah. Dia bagi fake hook. Ah, ini kita apa ni? Dia bagi fake hook banyak tu. Ya, fake hook. Yep. Dia bagi fake hook. Nice. Ah, dia dapat. Ah, dapat ni je. Yep, fake hook. Aduh. Dia ni. Sengaja ni. Ah, lebih. Yep, lebih. Dia banyak bagi fake hook. Fake hook lah. Lagi ni. Kan cakap, oh, lebih. Kena dapat scaling. Okay, ni last. Ah, kan lebih tu. Tengok. Ya, bukan kita fake food. Oh, ni ada big food. Nerba, ya. Yeah. Mana apa ini, big food? Halo, akhirnya kau anda sampai. Ini adalah seekor big food. Beberapa waktu lalu, saya berhasil mengekuasi mana ini dari Wanya City. Yep. Saya tak tahu. Saya tak main, tak habiskan semua Wanya Simulator, so tak tahu sangat. Saya sendiri sebelum beritahu mengapa manjuk ini bisa sampai ke sana. Seharusnya ketika di daerah pegunungan Jawah. Nampak pula. Saya sudah mencuba bertanya padanya, namun dia juga kebingungan dan tidak tahu bagaimana ia bisa sampai ke Wanya Simulator. Saya merasa bahawa ada seorang yang melakukan hal buruk pada manjuk ini. Ngomong-ngomong, ayo kembali ke topik. Saya dengar anda sekarang sudah mendapat patch Junior Detektif dan sepertinya anda sudah siapkan mengambil misi-misi sendiri. Rasa saya dah dapatkan selepas Junior Detektif. Kami mendapat informasi bahawa ada seorang wanita yang kehilangan suaminya secara misterius. Kami sudah mengecek kediamannya dan tidak ada tanda-tanda penculikan ataupun pembunuhan. Dan seperti biasa. Jawab. Kami sedang kekurangan orang, jadi tidak ada yang bisa melanjutkan penyelidikan ini. Jadi sekarang saya tugaskan kamu untuk menyelidik masalah ini. Saya sebenarnya ingin membantunya, tetapi saya sedang mengerjakan misi sulit dari bos. Okey, sekarang pergi ke wanita itu dan bantu dia. Saya doakan masalah ini cepat selesai. Sampai jumpa. Okay, hello. Kita nak internet. Oh ni, wanita malang, what? kamu bahagian supernatural detective. Akhirnya kamu datang. Aku benar-benar tidak tahu harus buat apa. Masalah ini kapan diselesaikan? Aku sudah lelah menunggu. Suamiku sampai sekarang sudah masih hilang. Aku mohon detektif, tolong bantu aku cari dia. Aku benar-benar takut sesuatu jadi padanya. Khabar terakhirnya dia pergi ke pinggiran kota. Tenang Bu, kami akan segera menemukannya. Baiklah, semoga kamu menemukan suamiku ya. Namanya Sinaf. Sebelum pergi, dia menggunakan pakaian hitam dan rambutnya pirang. Stereo. Ya pakcik. Ya abu-abu. Lu dari divisi dari Supernatural Detective Sinaf. Maaf, tapi nama gue bukan Sinaf. Sabar. Lu lagi nyari orang ya. Kemarin gue kayak di sini, tapi gue tak tahu siapa yang bisa lu tanyai. It's bawa gue 10 monster bone dulu, baru gue masih tahu ya.
Okey. Dapat dua, guys. Bam. Ni cukup kita ni. Cukup je ni cakap. Ha. Dua, tiga, empat. Okey, cukup. Okey. Si. Makasih banyak ya. Ni gue kasih tahu ya. Di malam hari ada arwah yang kadang suka ajak warga ngobrol di sini. Arwah ini tidak jahat. Dia sering terbang-terbang sekitar pinggiran kota. Jadi mungkin ada dia kelihatan orang yang lalu cari. Biasanya dia suka kongkrong di belakang sekolah tua. Lu cari aja di situ. Kat belakang sekolah tua lah. Di mana sekolah? Saya tahu pun ada sekolah. Oh ni sekolah. Sakit sekali kau ni. Kali hit dia mati. Haa sini kau. Kali hit dia. Pam. Jangan main dengan saya. Saya sudah upgrade. Oi punca anak. Eh. Mana? Betul ke? Oh, tak boleh. Kena mamak pagi. Okay. Interesting. First. Okey, sudah. Ni. Hello. Tak nampak. Okey. Siapa ni? Arwah gentayangan. Tolong. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Tolong tinggalkan aku. Hentikan suara di kepalaku. Pergi sekarang juga. Siapa ni? Salah. Halo, Billy. Bagaimana perkembangan kasusnya? Apakah anda boleh buka sesuatu? Suaminya masih belum ketemu. Ada arwah kuntilanak yang mendengar suara-suara di kepalanya. Baru pertama kali saya mendengar kasus seperti itu. Arwah kuntilanak yang dapat mendengar suara-suara di kepalanya. Yaudah, lebih baik kamu tanya lagi ke wanita malam itu. Siapa tahu ada informasi yang tertinggal. Okey. Detektif, akhirnya kamu sudah datang. Cepat-cepat. Kamu mendapat khabar bahawa suamiku ada di gedung kosong di Arena Fabrik. Tapi dia dikepung oleh hantu. Aku juga kurang tahu, detektif. Aku diberitahu oleh lelaki berambut abu-abu dan dia tahu nama suamiku. Kakiku sudah lemah. Jadi tolong segera ke sana dan selamatkan suamiku, detektif. Selamatkan suamiku, detektif. Aku akan menyusul. Okey. Budak main lato-lato. No. Not today. Aduh. Tak kena hit je. Hup, mati. Mana hit? Terus mati. Ya. No. Hey.
Nak tudik bang. Hey, ini saya gerak ni. Hey. Dah, settle. Kenapa ni? Okay, tak ada. Oh. Ah, bagaimana detektif? Pak Miko tidak mana? Tidak. Aduh, bagaimana ni? Aku benar-benar putus asa. Aku benar-benar berterima kasih pada kamu. Jadi sekali aku mohon tolong bantu aku menyembuhkannya. Ya udah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Kakiku sudah sakit sekali. Aku harap kamu dapat menyembuhkan segera. Orang cakap kalau kita berhentikan dia akan keluar Minato. Tak nak. Tapi Minato tu saya boleh kalah kan. Tapi saya dengar lah bunyi budak main dalam tu. Dan di sini ada easter egg. Iaitu di sini. Lompat. Lompatlah. Lompat. Sebab saya pakai kasut ni kot. Maybe. Okay. Ah, wow. Besar betul. Woi, dia. Okay. So, yep, sini. Menyimpan. Kasut. Dapat kasut. Oh. I'm sorry. Hello, it's busy. Nebel sedang pergi melakukan misi bersama Bigfoot yang kemarin dipercaya. Tapi dia telah memberitahuku mengenai kasusmu. Cukup aneh ya. Apakah benar kamu mendengar bahawa ada hantu yang mendengar sesuatu-suatu di kepalanya? Selama saya menjadi pemimpin supernatural di kota ini, tidak pernah saya mendengar hal seperti itu. Ditambah lagi gudang kosong di area pabrik dihuni oleh banyak makhluk halus. Aneh banget ini. Kami selalu melakukan pengecekan bulanan untuk seluruh bangunan kosong yang ada di kota. Hanya satu bangunan yang boleh kami urus, bangunan yang ada di dekat kandang kuda. Tetapi salah satu dari jentik kami, si Urut, sudah menjaga bangunan itu. Apa, jangan-jangan ada yang memerintah akan para makhluk halus itu untuk masuk ke gudang kosong itu. Tetapi bagaimana mungkin supernatural detektif yang pangkat tertinggi pun tidak dapat memerintahkan teko hancur? Ini aneh sekali. Saya ingin kamu urus masalah ini sampai tuntas ya. Cuba kamu pergi cari petunjuk dan tanya ke pengawal di sana. Siapa tahu mereka melihat sebab tu. Siapa ni? Okey, siapa ni? Hello, detektif. Ada yang bisa saya bantu? Ha? Hantu di gudang ini? Itu mustahil. Bukannya beberapa minggu lalu para supernatural baru mengeceknya. Saya sendiri tidak melihat ada tanda-tanda kecurigaan apa di gudang ini. Namun jika dipikir-pikir, sepertinya saya mengingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang kembali dari shift malam, saya melihat seorang wanita berpakaian aneh dan jalan di dekat gedung ini. Kalau tidak salah, dia berambut perak. Itu saja yang saya ingat. Jadi, saya permisi dulu ya. Ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Rambut perak? Sekarang ni. Nak ke mana? Bantu dia aktif lagi. Ya, Ivan. Okey. Bagaimana menemukan sesuatu? Wanita berambut perak. Makin misteri saja. Ya udah, aku akan cuba bantu sidik masalah ini. Sekarang kamu balik fokus mencari suami yang hilang itu. Ya. Yeah. Okey. Okey.
Detektif, untung saja kamu datang. Aku dengar dari para tetangga bahawa lima spirit sudah dapat memenangkan arwah jahat. Aku khawatir jangan-jangan kamu membuat sebuah arwah marah. Jangan-jangan ada arwah jahat yang mengincar aku juga. Jadi aku minta tolong ya, Detektif, bawakan aku lima spirit source. Sialilah, saya dah ada banyak spirit source. Nah, easy. Terima kasih banyak, Detektif. Ngomong-ngomong, apakah perkembangan penyelidikan suamiku? Apa? Wanita berperang? Aku cuba ingat-ingat kembali ya. Oh, salah satu rekan kerja dari suamiku ada yang berambut perang. Kalau tidak salah, dia sempat tinggal di daerah hutan. Tapi dia tinggal di sana sebelum kejadian besar itu terjadi. Mungkin sekarang area rumah tersebut sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk jahat. Maaf ya, Detektif. Aku hanya tahu sebatas itu saja. Aku permisi dulu. Permisi. Okey. Kiri. So, ke kanan. Hati-hati semasa di jalan. Okey. Oh. Hello, it's me. Saya baru saja kembali dari pendidikan saya. Apakah yang anda lakukan di sini? Oh, begitu ya. Saya harap kamu bisa menyelesaikannya cepat-cepatnya. Saya harus kembali ke kantor untuk melaporkan penduduk-penduduk baru kepada bos. Jika anda dalam masalah, jangan ragu-ragu untuk menghubung saya ya. Hati-hati. Dia bilang hati-hati di jalan je. Okey, sekarang ni kita ke hutan. Lepas tu kita kena pergi ke mana ya? Kita. Wish. Wow. Ini apa ni yang... Kat mana sekejap? Oh. Lagu sama cuma dia macam... Dan sangat lain beat dia macam... Kan ten 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 ten. Tapi dia macam slow beat. Dan ada pokok. Why? Push. Mau. Ni eh. Yep. Nice kelam tiuk hitam. Okay. Lepas tu guna. Eh. Okay. Lagi. Habis. Okay. No keras. Oh sangat. Oh my god. Oh my god. Keras sekali dia. Ay, dia heal balik. Aduh. Boleh pula heal balik pun. Ay, saya buat nak terang. Lepas masuk dah. Apa ni? Kereksa, okey. Oh, dia hidupkan. Okey. Ui. Wow. Ui, show mata. Aduh, mai saya tak sedia lagi. Alala apa? Laura. Apa tu? Tahu saya tak sedia. Hai. Mak keras. Kita keras eh. Ya. Apa tu? Tak kena. Aduh sakit. Empat. Wuih. Wow. Sakit. Oh yang gelombang tu boleh ikut tak boleh. Oh tak boleh. Sabar. Aduh. Okey sabar.
okey. Okey. Buat yang susah monster di sini. Banyak keras-keras. Aduh, kena juga. 30. Okey. Ingat dah hilang. Aduh. Okey. Ada sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. One more hit maybe. Yep, betul. Okay, kat sini. Wow. Uyuh. Ya. Nice. Pergi dari ku. Keluarlah dari fikiranku, dasar wanita terkutuk. Kenapa kamu memaksa aku melawan orang ini? Hentikan kegilaan ini. Aku ingin bebas. Suatu saat kami akan membalas dendam ke kamu. Kami akan mencari dan membahas beli kamu. Ghost Whisper. No. Yeah. Ayayay. Oh, nak kasi. Oh, aku rasa boleh cerita dengan tu. No. Ada update lagi. Eh, mana cik main ramai-ramai. Oi. No, mati. Oi, kat sini. Wow. Uyuh. Yeah.